Karena dengan traveling lu bisa buka pikiran lu lebih open minded dan lebih beda perspektif. Sebelum lu kompetisi, sebelum lu battle, lu harus siap menang, juga lu harus siap kalah. Kalau menang ya lu biasa aja, enggak terlalu yang gede kepala, terus akhirnya lu enggak latihan lagi. Kalau kalah ya lu jangan sedih-sedih amat. Yang penting adalah have fun. Alright, itu dia tadi It's Rider Crew. Wow, keren banget. Gue pengen ngobrol-ngobrol tapi sebelumnya ya, perkenalkan dulu dong sama Q-Boys yang di rumah. Iya. Yeah. Okay. Member sekalian siapa aja? Oke, okay. Hi guys, nama gue Kelvin. Ini teman gue. Gue Intan. Dan juga ada tiga teman kita yang tadi, ada Hafid, ada Lee, dan juga ada Farhan. Oke, okay, kita ngobrol nih, ini gue penasaran nih. Oke, okay. Ini berarti terbentuknya dari kapan nih awalnya? East Rider Crew itu terbentuknya dari 2001, dan sampai sekarang berarti tahun depan tuh kita akan masuk ke 15 tahun. Wow. East Rider Crew, ya. Cukup pengalamannya ya. Yeah, lumayan, udah lama banget, udah berapa generasi yang di dalam. Ini berarti zaman-zaman Battle of the Year ini kalau nggak salah ya, tahun 2013 kalian pemenangnya. Ya, untuk yang Battle of the Year Indonesia yang pertama kali ada di Indonesia qualifier kita peringkat pertama. 2013. Nah, dan untuk Battle of the Year 2016 kalian masuk dalam 5 besar. Yes. How did it all happen? Gimana caranya akhirnya kalian bisa terpilih dari Indonesia untuk mewakili Indonesia. Yang ke Bangkok berarti ya? Yang ke Bangkok. Iya, itu kebetulan yang kita masuk ke peringkat 5 itu adalah Battle of the Year South Asia qualifier, which is kalau menang Asia di situ akan masuk ke akan lanjut ke Jerman, itu finalnya. Oh, ya gitu. Nah, kebetulan memang tahun ini kita berhasilnya sampai peringkat 5. Yang udah bangga itu. Iya, dari 9 tim bangga. Hore. Indonesia. Kemarin itu kira-kira siapa ya menurut kalian mungkin yang kontestan yang paling difficult untuk di go against with? Negara mana misalnya? China. Kenapa harus tuh? Lakuin itu? Karena China memang mereka fasilitas dari pemerintahnya itu sangat kuat. Jadi kalau udah namanya kita di support ada fasilitas, yang pasti kita tambah semangat dong. Jadi maksudnya kita minta support. Nah, itu kenapa enggak? Iya dah. Loh, gini, kan kalian udah di support sama Cubicle. Yes, sama Dance Traction. Iya, kan? Iya, benar banget. Oh, ngomongin Dance Traction nih ya. Nah, itu adalah salah satu cube di website kita. Untuk tahu info lanjut apa yang bisa diakses nih dari Cubicle? Mungkin boleh di-share sedikit dari kalian. Di situ kita, terutama untuk teman-teman yang ngedance, itu bisa bikin video. Kalau memang lu rasa, selain lu dancer, lu bisa videografi juga, lu bisa boleh upload di situ. Dan kemudian media sosial kan kenceng, Instagram juga ada, Twitter juga ada. Dan itu bisa dilihat sama teman-teman satu Indonesia, kenapa enggak? Karya lo kayak gitu loh. Buat Cubers yang di rumah mau tahu lebih lanjut tentang Dance Traction, tinggal akses website cubicle.id, klik jelajah, pilih Cube Dance Traction. Oke, setelah ini Cubers, dan juga ini gue mau kasih tau buat Olive nih ya. Jadi setelah ini kita akan melihat ada olahraga yang sangat ekstrim, memicu adrenalin. Penasaran? Ayo. Penasaran lu juga? Ayo. Cubers juga penasaran, tapi sebelum itu kita lihat penampilan dari mereka. Oh, this yes. is please welcome Ace Rider Crew. Yeah, we're gonna do this. Yeah, we're gonna do this.